sekarang zaman udah canggih, tapi dulu zaman gak canggih aku juga bahagia kok main gundu, main ini, main itu. Jadi mereka punya mainan kan, ya bisa mereka mainin. Kalau dari Cien sendiri mungkin menjaga karir apalagi panjang ya di dunia entertainment itu seperti apa sih kalau dari Ciwenda sendiri, apalagi kan dikenal dekat banget sama artis gitu Ciwenda sendiri. Jadi gimana? Maksudnya tetap menjaga karir panjang gitu, apalagi dengan suami kan lama di entertainment gitu, tetap menjaga biar karir ini ya, menjaga hubungan yang baik. Aku dengerin suami aku aja lah, kayak gimana, aku udah pusing sibuk di rumah, aku udah ngurusin 3 anak aku, ngurusin rumah, terus udah kayak gitu. Ya udah, ngurusin kerjaan-kerjaan aku aja. Berarti emang alasan ibaratnya tidak bersosmed ya gitu ya, karena ngurusin anak kan? Lihat sosmed, ada main sosmed, tapi biasanya aku posting terus aku taruh, karena abis itu kan aku harus live lagi. Terus aku kan ngajarin anak aku gak boleh ngelihat handphone selalu. Mereka kalau mau lihat handphone harus minta izin sama aku. Sesimpel aku gak kasih mereka ngelihat handphone, masa aku ngelihat handphone mulu depan mereka gitu. Jadi ya kalau mau iya mau nyuruh mereka kan kita harus nyatain gitu. Jadi akhirnya kalau aku butuh kerjaan, aku posting, aku taruh lagi gitu. Tapi ya begitu. Kalau nonton film kartun aku tahu deh semuanya kayaknya. Berarti emang ibaratnya udah anak-anak udah terbiasa tanpa HP ya, bisa dibilangnya. Lumayan gitu. Karena kalau mereka mau apapun, mereka juga pasti telepon aku, mau makan apa, mereka telepon minta izin. Mau nonton, mau main game, mereka telepon minta izin gitu. Jadi ada durasinya. Karena menurut aku ya emang sekarang zaman udah canggih, tapi dulu zaman gak canggih aku juga bahagia kok main gundu, main ini, main itu. Jadi mereka punya mainan kan, ya bisa mereka mainin mainan itu. Sehari berapa jam yang dibatasin untuk kayak bahasanya, misalkan anak-anak kayak sana ada 5 jam? Oh enggak, kadang aja sehari gak ada yang pengen handphone. Jadi sedikit mungkin kan? Iya, jadi benar-benar yang kayak sehari, karena juga mereka gak pegang handphone ya, kan ada mainan, main aja mainannya gitu loh. Terus kalau enggak ya paling cuma nonton gitu aja. Okay, mungkin kalau mereka udah kebosanan banget baru yang boleh nggak main game, boleh nggak nonton gitu, tapi itu enggak.